Hai guys, kembali lagi di Bukti Family, Our Life, Our Story, Our Home. Di video kali ini aku mau unboxing sekaligus review tas sekolah untuk anak PAUD atau TK. Kebetulan aku beli di Shopee. Ini tasnya. Udah langsung kelihatan ya, karena cuma dibungkus sama plastik warna putih gitu. Oke, nih begini. Langsung kita buka ya. Jadi jujur sekarang semenjak pandemi aku tuh nggak pernah belanja offline atau ke toko karena yang pertama ribet ya. Dulu waktu karena aku punya dua anak balita, jadi aku nggak suka belanja offline. Sekarang semua kebutuhan aku itu aku beli di Shopee kebanyakan karena aku termasuk Shopee lovers dan aku juga bergabung di Shopee affiliate. Jadi belanja aku alhamdulillah udah ke cover sama penghasilan aku di Shopee. Nah ini, wow, taraaa, ini guys tasnya. Jadi buat temen-temen yang udah tahu aku atau pernah nonton video aku di sebelum-sebelumnya bahwa aku tuh suka banget sama yang namanya Mickey Mouse. Nah, jadi aku tuh dulu punya cita-cita, aku tuh pengen semua perlengkapan sekolahku itu berbau Mickey Mouse gitu ya. Tuh jadi sedih. Tapi karena dulu belum mampu gitu ya. Belum mampu beli. Jadi sekarang aku wujudin ke anak aku gitu. Jadi nangis deh. Oke, langsung aja kita kembali ke tas. Tuh, ini tasnya Mickey Mouse. Jadi sebelumnya aku udah beli yang Minnie Mouse. Bentuknya kayak gini, kayak model Korean look gitu lah ya. Tuh, ini bagian depannya gambar Mickey Mouse, ada tulisan Mickey Mouse arsir gitu. Ini dominasi warna merah dan hitam. Bagian belakangnya ini ada kakinya. Ini apa sih tasnya ya. Ini ada busanya tipis, bukan yang tebel, bukan. Dan ini bagian belakangnya, detail bagian belakangnya. Tuh ada apa ya, ada semi jahitannya gitu. Inilah ya. Kemudian kita buka aja ya. Ini resletingnya kanan kiri. Wow. Tuh. Jadi modelnya kayak gini guys. Oh, di sini ternyata ada magnetnya guys. Tuh, selain ini resleting kanan kiri, ini ada magnetnya. Tuh. Buka. Ini bagian dalamnya tuh. Pertama ini ada yang kedua, satu dua, ada dua slot. Ini bagian ininya tuh ada busa agak tebel. Dan ini masuk, dan ini ada dua, dan ini ada tiga yang hitam ini. Oke, jadi ada tiga slot ya guys. Bagian sampingnya ini untuk naruh minum-minum gitu tuh. Ini juga. Nah, untuk bahan, ini bahannya itu semi plastik ya, dan ini ringan banget guys, bukan yang premium ya, karena ini lebih ke ya sedang aja. Nah, karena memang harganya juga under 100.000, jadi ini tuh harganya malah 60.000-an waktu aku check out ya. Nih, dan ini waterproof ya, karena ini dari agak plastik ya, bukan kain tuh. Cuma secara printingannya bagus, tuh ya, rapi, nggak bleber-bleber, detailnya juga bagus printingnya. Kemudian secara jahitan juga oke, jahitannya rapi, nggak ada yang berdurung-durung, ini ada yang berdurung satu tuh. Oke, ini pad tasnya juga oke lah, lumayan untuk harga 60.000 ya. Kalau yang premium kan biasanya pad bagian ini tebel ya, cuma dia itu tebel di bagian sininya aja. Nih, tebelnya sini. Ini juga ada bagian sedikit tebelnya. Oke, slotnya ada tiga. Samping kanan kiri ada dua. Nah, tuh.
Ini untuk harga 60 ribuan sih worth it banget buat temen-temen beli. Dan ini ukurannya pas untuk anak usia PAUD atau TK ya. Sebaiknya jangan dipakai untuk anak SD sih. Ya bisa sih dipakai untuk anak SD, cuma jangan bawa yang terlalu berat, karena anak SD zaman sekarang kan dia bawa bukunya banyak ya. Jadi lebih baik untuk anak TK atau PAUD aja yang bawanya cuma sedikit dan ringan gitu. Lucu sih. Ini rating 1 dari 10 aku kasih 8,5. Karena pertama harganya murah, murah banget malahan ya. Untuk tas kayak gini dengan printing Mickey Mouse ya. Buat kamu pencinta Mickey Mouse pasti tahu ya, bahwa nyari tas bergambar Mickey Mouse itu susah. Dan ini aku nemu yang bagus. Dan modelnya nggak biasa tuh ya kan. Modelnya itu kayak Korean look gitu lah, tas-tas Korea kayak gitu. Bukannya biasa-biasanya kan paling di ada setting gini gitu. Kalau ini kan langsung buka kayak gini tuh. Kemudian ini printingnya bagus, bahannya juga lumayan oke ya, waterproof, oke lah. Nah buat teman-teman yang mau samaan sama aku, nanti teman-teman bisa belanja atau bisa order di link ada motor lewat. Linknya nanti aku taruh di description box ya, itulah ya. Nanti teman-teman bisa klik link di deskripsi box, nanti teman-teman bisa order lewat situ biar samaan, atau barangkali ada yang sama nyari tas kayak aku untuk sekolah anak. Oke, sekian dulu review tas Mickey Mouse yang aku beli di Shopee. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan share video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan tonton terus video-video kami yang lainnya.